Jadi seorang wanita yang dah berkahwin dan mempunyai anak and then mempunyai wawasan and then until that she have to face banyak challenging dalam hidup dia bila dia mempunyai menantu, right? Those I don't have experience for sure, kan? Tapi untuk develop that emotions, sudah tentu I dalam fikiran I memang harus banyak I mencipta naskah emosi, naskah jiwa, naskah hayat buat Syafinaz. So as actor actress, kita memang tak boleh duduk ataupun hidup di dalam yang comfort zone. Di mana I, walaupun I pernah ada pengalaman berlakon, tetapi I tak nak menganggap setiap naskah yang I akan lakukan dia mempunyai emosi ataupun pembawakan watak yang terlalu orang kata dalam comfort zone. Jadi begitulah. So I think I like it responsible. Saya suka sangat sebenarnya bertanggungjawab setiap apa pun kerja yang I kena lakukan. So bila I bersama-sama dengan team production, bermula daripada script writer, producer, director, dia mempermudahkan kerja bukan buat di belakang tabir saja, tetapi juga mempermudahkan buat semua technical side, tenaga kerja di dalam set. Sebab kita kena tahu konsep berlakon drama tidak ada banyak waktu untuk berlatih, rehearsal, berkomunikasi dan berinteraksi secara mendalam apa persepsi setiap pelakon itu. Sebab setiap pelakon tu harus berbincang dengan pelakon lain supaya dia boleh berbincang ataupun give and take kepada kita untuk memberitahu apa persepsi dia setiap lontaran dialog. Sebab bila tidak ada give and take tu, dia akan jadi satu kesukaran. Sebab nanti dia jadi macam tak connected antara pelakon. Jadi kita kurang tu, kerana kita kena tahu sistem produksi di dalam Malaysia. I rasa Malaysia je kot, sebab masa I berlakon di Indonesia, kami tak mempunyai scene yang banyak dalam satu hari. Kalau di Malaysia ni lah saya nampak dulu, kalau saya bersama Abang Rashid Sibir, kebanyakan saya berlakon drama dengan Abang Rashid Sibir, kan, kami paling banyak scene di dalam satu hari kita cuba 7 atau 8 scene. Kalau ada extra montage untuk menambah scene di dalam dalam proses produksi, kita akan tambah pun lebih kurang yang tidak memerlukan banyak emosi, 2-3 jadi 10 ataupun 12. Tapi sekarang produksi dah lain. Mereka akan push kita our limit tenaga, imaginasi kita dan segala macam dalam waktu yang terlalu singkat. Waktu siang kita cepat, malam kita ada lagi dan siang. Jadi kalau siang kita nak kena habiskan 15-17 scene, lepas tu extra lagi 4 scene, 5 scene malam. Jadi kita ada 20 scene, kadang-kadang 22 scene. So the next day we'll be repeating the same. Jadi kalau kita tak cukup bersiap sedia isi buat watak-watak yang kita nak sampaikan, kita takkan dapat berkongsi rasa bersama dengan penonton. Penonton nak rasa, penonton nak tengok. Walaupun kadang-kadang kita punya dialog kita tak dapat compact ataupun complete, tetapi feeling, rasa, reaksi itu penting bagi, sebab kita buat visual, kita bukan buat lakonan radio. Jadi setiap tingkah laku, setiap perwatakan yang kita nak ekspreskan harus sampai pada penonton. Jadi itu yang kita nak kongsikan, persepsi penonton dengan persepsi kita bila sampaikan dengan para pelakon harus betul-betul nampak ikhlas, connected. Bukan sekadar kita ada skill, kita boleh buat lawak, kita ada skill, kita buat ni. Tapi kita bukan jual diri kita. Kita bukan
mempamerkan, mempersembahkan diri kita. Kita mempersembahkan watak naskah yang diberi dan dipertanggungjawabkan pada kita. Gitu, panjang pula. Ayo. Tidak. Minta maaf, saya cakap tidak. Kerana bila kita masuk set saja, kita tahu mereka bersiap sedia secara fizikal dan image saja. Tetapi mereka tidak memahami the layer, level of setiap dialog yang mereka ingin sampaikan. Kalau dia nampak marah, dia marah aje. Dia lontar aje. Tetapi dia tak tahu level dia. Kenapa dia kena lontar secara macam ni? Kenapa dia? Sebab setiap permainan manusia itu, bila kita nak bercakap juga, kita kena tahu kenapa aku nak cakap dengan perasaan aku ini, perkataan ini dengan cara begini. Sebab semestinya ada agenda-agenda sebalik kata-kata yang kita nak sampaikan, betul tak? Kalau kita jadi situasi, kena melihat situasi. Jadi kita tahu setiap penyampaian, even kita nak cakap tidak, there's so many tidak. Cara dia, kenapa you nak cakap tidak ini macam ni, kenapa you nak cakap tidak ini kat begini. Kerana situasi tu membuatkan kita mempunyai maksud yang betul bila kita nak sampaikan tidak. Jadi pada saya, nasib baik pertama kali saya masuk set bersama Malik, anak saya. Selagi saya tak dapat, saya tak dapat lontaran dialog yang betul, cara penyampaian yang betul untuk saya bagi connected ataupun feedback saya, saya tak masuk set. Saya di belakang, kita di belakang di belakang tabir dulu. Makna di tempat kita ada lounge lah, untuk lounge artis-artis bersiap sedia kan. Jadi kita ada tempat di kawasan, alhamdulillah ketika tu pun kawasan tu bersesuaian di dalam office. Di dalam office, jadi kita ada ruang di mana kita boleh bangun, berdiri menggunakan fizikal kita, mind dan tenaga untuk berlatih. Saya buat untuk scene sepanjang tu. Kalau tidak, kita tak nampak lontaran seorang anak dan mak-mak dan anak, dan kenapa we have to deliver this way. So it takes, I rasa yang seronoknya ketika tu scriptwriter pun datang, Sidik, dia datang in the middle of kita punya discussion. Kita punya discussion, not only discussion, talking, explain. We are doing it. I doing it with Malik. And then assistant director pun ada, and director understanding, dia tahu apa yang kita orang buat dalam. Bila kita masuk set, we are ready. So easy for camera movement, easy for camera shot, easy for director untuk arrangekan cutting scene or cutting shot untuk kita. Kita ambil masa, I rasa luckily juga, alhamdulillah, sebulan awal bulan Ogos saya masuk dulu dengan Zaid, Zaid tu sebab nama anak ya. Saya dengan Malik dulu. Jadi daripada kita masuk daripada office, kemudian tu seminggu dua minggu kemudian baru kita masuk ke ruang permainan di dalam rumah. Jadi banyak development yang kami buat, saya dan dia. Dan I like it, he's so much professional in a way. He open up, he accept those time yang kita perlu rehearse, kita perlu latih, kita perlu membiasakan. Dan kenapa kita ada mempunyai connected yang begini, cara penyampaian setiap dialog yang didaskarkan buat kita. Adakah dia berlaku pada awal-awal je ataupun sampai sekarang tiap hari you guys perlu? Yes, we did that. Because why? Kerana kita tak terima skrip sepenuhnya sehingga sekarang. Sekarang baru terima lah, maksud saya. Tadi maknanya daripada awal bulan Ogos tu sehingga bulan Oktober tu, kita bekerja melalui proses-proses latihan juga. Kerana kita kena berhati-hati juga. Luckily juga I dapat berbincang dengan scriptwriter, so I boleh tahu flow pembawakan watak bagi Syafinaz. So dari situ
I senang untuk nampak di mana di mana pembentukan seluruh cerita tu buat Syafinas dan juga anaknya. The rest of others, rahsia-rahsia perjalanan cerita tu nanti kita lihatlah nanti kan. So those process anti sehinggalah sekarang. Tapi alhamdulillah I rasa dah masuk banyak dah, kita dah masuk sampai ke